Teknik ICSI atau yang disebut intracytoplasmic sperm injection adalah suntikan sel sperma ke dalam sel telur, di mana satu sel sperma disuntikan ke dalam satu sel telur menggunakan alat khusus yang disebut mikromanipulator. Berbeda dengan metode konvensional, di mana sel sperma harus membuahi sel telur dengan kemampuan sendiri tanpa bantuan, sehingga dibutuhkan jumlah sel sperma yang cukup banyak. IVF Center Rumah Sakit Pondok Indah menggunakan teknik ICSI sehingga didapatkan laju pembuahan yang lebih baik.